Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih, pihak majlis menjemput yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Muhammad Nur Dalimin untuk menyampaikan ceramata kepada yang berbahagia Tan Sri Dr. Insinyur Jamilus Mat Husin. Maka sempurna sudah majlis perasmian Festival Convocation FESCON 2016 pada malam yang penuh perhatian ini. Majlis mengucapkan terima kasih di atas kesudian tetamu jemputan menyempurnakan gilik perasmian itu tadi. Hadirin sekalian, persembahan istimewa malam ini didatangkan khas dari Indonesia, mempersembahkan Emilia Contessa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Datuk Muhammad Nurdin Dalimin, yang saya muliakan Bapak Syahrul Yasin Limpo, dan Bapak yang mengundang saya ke sini adalah Bapak Dr. Hardi Slamet. Kebetulan beliau adalah ketua komite saya di Komite 3 Senator di Indonesia. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai, yang saya hormati. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya dapat berada di antara bapak-ibu sekalian. Tentu saja saya membawa lagu-lagu bersama saya untuk menghibur bapak dan ibu sekalian. Dalam hari yang bermalam yang berbahagia ini, izinkanlah saya mempersembahkan sebuah lagu lama saya dari salah satu lagu yang ada di film saya. Itu kira-kira sudah lama sekali, Akhir Sebuah Impian. Ya, kira-kira beberapa tahun yang lalu lah, waktu saya umur, kira-kira 5 tahun yang lalu, waktu saya umur 17 tahun. Mudah-mudahan khususnya bapak ibu sekalian masih ingat, masih ada yang ingat lagi ini.
Barangkali ada yang ingat lagu tadi ya, Layu Sebelum Berkembang makanya. Itu adalah salah sebuah lagu dari salah sebuah film saya yang bertajuk Akhir Sebuah Impian. Saya berlakon di situ bersama dengan almarhum Bruri Marantika dan Benyamin S. Nah, untuk yang kedua, lagu yang kedua, saya juga akan persembahkan sebuah lagu juga dari film Akhir Sebuah Impian. Lagu ini pada zamannya dulu sangat populer di Indonesia maupun di Malaysia dan Singapura dan Brunei. Sebuah lagu yang berjudul Mimpi Sedih. Thank you.
Terima kasih. Pak Hardi, boleh nyanyi satu lagi? Boleh nyanyi satu lagi, Kak? Jauh-jauh dari Jakarta, masa cuma dua lagu? Barangkali Pak Limpo masih ingin dengar saya nyanyi, barangkali? Siap ya? And how